tunjukkan menu masakan hari ini. Di sini ada ayam goreng, di sini ada udang goreng, di sini ada sayur daun ubi jalar, di sini ada ikan. Ini menu hari ini. Aku tunjukkan masaknya satu persatu, cuman aku udah masak semua dan ini hasilnya. Masakan hari ini ada yang lagi digoreng. Ini ayam yang masih lagi digoreng. Oh, good. Dan ini yang sudah digoreng. Goreng ayam, bumbu kunyit, dan ini udang, udang dibalut ya sama tepung, sayur daun ubi jalar sama bawang putih, ya sama bawang putih, garam, sama penyedap rasa, sama sedikit lada putih. Di sini goreng ikan, bumbunya cuma garam sama penyedap rasa sedikit. Kalau ini ayam, bumbunya ada karinya, ada lada hitam, lada putih, garam, penyedap rasa, sama gula. Kalau ini udang biasa, ada merica, ada itu garam, oh gosong. Ini yang gosong-gosong bawang putih. Aku kalau goreng ayam sengaja bawang putihnya. Bawang putihnya guys agak gosong sih kuning, cuman kalau nggak diangkat ya sos yang pada kena corona itu.
ayamnya lebih banyak, ada segala-gala, ada paha, ada dada, ada kaki, ada semuanya. Kepalanya nggak ada, kemana ya? Kepalanya kayaknya dimakan si koko. Mudah-mudahan kalian suka dengan menu hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar semua video yang aku update kalian langsung bisa menikmati. Bilhana wal sifa. Insyaallah lain kali masak yang lain lagi. Kalau nggak keburu-buru, mungkin aku masaknya tunjukkan ke kalian satu persatu. Kalau ini nggak bisa, tapi jangan khawatir, jangan apa ya, harus percaya ya. Ini kan bekas bekas masaknya. Dibeli nih. Ini sayur daun ubi jalar sama bawang putih. Ini udang. Sini ayam goreng. Guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan videoku. Mudah-mudahan dengan melihat ini kalian bisa terinspirasi semakin giat masak-masak di dapur untuk suami tercinta, untuk anak-anak tercinta, dan mudah-mudahan kita semua sukses insyaallah. Oke guys, jangan lupa subscribe, komen, like, dan tekan tombol lonceng. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.